Welcome to our channel. Indonesia dan Papua Nugini merupakan dua negara berbeda. Keduanya berbatasan langsung di wilayah paling timur NKRI serta berada dalam satu pulau. Kendati berdekatan dan memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, Papua Nugini masih tertinggal jauh dari Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh membandingkannya dengan kota-kota seperti Jakarta, Makassar, ataupun Bandung, ibu kota provinsi Papua saja yakni Jayapura terlihat sangat berbeda bahkan dengan ibu kota negara Papua Nugini, Port Moresby. Lantas, apa perbedaan antara Jayapura dan Port Moresby? Mari kita lihat lebih dekat. Papua atau dikenal oleh dunia internasional dengan sebutan New Guinea atau Nugini merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Terletak di sebelah utara Australia, pulau ini memiliki luas sekitar 786.000 km persegi dan terbagi menjadi dua wilayah yang bagian baratnya merupakan wilayah Indonesia dan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Sebelum kembali menyandang nama Papua, wilayah barat Papua yang masuk wilayah NKRI dikenal sebagai Provinsi Irian Jaya. Nama yang diusulkan pada 1945 oleh Markus Kaisiepo, saudara nasionalis sekaligus gubernur Papua, Frans Kaisiepo. Namun, Irian Jaya bertahan sampai tahun 2001 dan ketika Gus Dur menjadi presiden, nama Papua kembali digunakan. Papua saat ini digunakan, khususnya Indonesia, untuk merujuk kepada pulau ini secara keseluruhan, juga untuk wilayah Indonesia di pulau tersebut. Istilah Papua juga dipakai untuk merujuk kepada 6 provinsi di wilayah Papua yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Indonesia, antara lain Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sementara nama Nugini berasal dari kata New Guinea, nama yang diberikan barat yang ejaannya diindonesiakan. Kolonial barat dulunya berpendapat kalau tanah Papua mirip dengan Guinea, sebuah wilayah di Afrika, sehingga menamai pulau tersebut dengan nama New Guinea atau Guinea yang baru. Kini, istilah Nugini digunakan oleh dunia internasional untuk merujuk pada keseluruhan pulau. Meski memiliki masyarakat dan budaya yang hampir sama, kedua wilayah ini, termasuk di dalamnya Kota Jayapura dan Port Moresby, berasal dari sejarah dan latar belakang berbeda. Papua Barat kita tahu dulunya dijajah oleh Kerajaan Belanda, sementara Papua Nugini tercatat pernah dijajah oleh Jerman, Inggris, dan Australia. Papua Nugini mendapat kemerdekaannya dari Australia di tahun 1975 dan kini menjadi bagian dari persemakmuran Inggris. Sebagai wilayah Indonesia, keenam provinsi Papua Barat mengikuti sistem pemerintahan tanah air. Sedangkan sistem pemerintahan Papua Nugini menganut monarki konstitusional parlementer. Negara ini menempatkan Raja Inggris sebagai kepala negara, sementara pemimpin negaranya adalah Gubernur Jenderal dengan Perdana Menteri bertindak selaku kepala pemerintahan. Perbedaan paling mencolok bisa dilihat dari perbatasan antar kedua negara. Di ujung timur Indonesia, pos lintas batas negara atau PLBN Sko di distrik Muara Tami berdiri gagah. PLBN Sko adalah salah satu beranda Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Banyak orang yang lalu-lalang di titik perbatasan ini. Desain gedung PLBN Sko mengusung budaya lokal berbentuk bangunan rumah tangga, ornamen lokal, serta prinsip bangunan hijau. Bila datang dari arah Papua Nugini, pertama-tama kita akan bertemu gerbang perbatasan Indonesia yang berdiri tinggi ini. Selain tinggi, warna gerbang cukup mencolok, yakni merah putih menyerupai warna bendera Indonesia. Tepat di tengahnya terdapat logo Garuda yang cukup besar. Di kanan dan kiri gerbang juga dihiasi bendera kebanggaan Indonesia. PLBN Sko berdiri di atas lahan seluas 10,7 hektar dengan luas bangunan 7.619 meter persegi yang terbagi dalam beberapa zona. Melangkah lebih jauh, pendatang akan sampai di titik utama PLBN Sko. Bangunannya sangat ikonik, lengkap dengan tulisan Sko Border Post of the Republic Indonesia dan warna khas bendera Indonesia. Sementara itu, pos perbatasan milik Papua Nugini jauh lebih sederhana. Di pagar-pagar pos bahkan beberapa dipergunakan penduduknya untuk berjualan pakaian. Di bagian pagar terdapat tulisan Welcome to Papua New Guinea International Border.
Menariknya ketika melintas, di sebelah kanan wilayah tersebut atau di wilayah Papua Nugini, berdiri menara jaringan telepon seluler milik salah satu BUMN Indonesia, yakni Telkomsel. Tak heran kalau jaringan Telkomsel cukup baik di negara tersebut. Perbedaan yang cukup signifikan lainnya terlihat dari hal pendidikan. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021 di tahun 2022. Hasilnya, Provinsi Papua mendapat skor indeks 60,62 dan Papua Barat 65,26. Kendati capaian keduanya naik secara gradual, dua skor itu masih merupakan yang terburuk dibanding dengan wilayah lain di Indonesia. Ya, dengan kata lain, kondisi pendidikan di Jayapura masih tertinggal kalau dikomparasikan dengan kota-kota lain di NKRI. Namun bila dibandingkan dengan Papua Nugini, tampaknya Jayapura masih berada di depan. Masih banyak penduduk Papua Nugini yang belum melek huruf. Walau begitu, upaya terus digalangkan pemerintah setempat guna membantu meningkatkan kualitas manusianya. Terdapat banyak lembaga pendidikan Papua Nugini yang dikelola oleh gereja, termasuk sekitar 500-an sekolah gereja Luter Injil Papua Nugini. Negara ini juga memiliki 6 universitas terpisah dari lembaga-lembaga pendidikan setingkat sekolah. Dua di antaranya adalah Universitas Papua Nugini yang berbasis di Port Moresby dan Universitas Teknologi Papua Nugini yang terletak di Provinsi Morobe. Meski dekat, akses antara keduanya justru sangat sulit. Dua kota ini memiliki jarak sekitar 1.049 km dengan perbedaan waktu 1 jam lebih cepat di Port Moresby. Perjalanan dari Jayapura ke kota tersebut belum bisa diakses dengan perjalanan darat. Jalan darat dari perbatasan Indonesia-Papua Nugini hanya mencapai Vanimo saja, ibu kota provinsi terdekat dengan kota Jayapura. Menurut peneliti dari Balai Arkeologi Papua Hari Suroto, jarak perbatasan Indonesia-Papua Nugini ke Vanimo sekitar 42,5 km atau sekitar 40-an menit perjalanan dengan mobil. Dari Vanimo ke Port Moresby ada penerbangan Air New Guinea yang dilayani dua kali dalam seminggu dengan lama terbang 1 jam 40 menit. Ya, tidak satupun bandara Papua yang melayani penerbangan langsung ke Papua Nugini. Untuk bisa ke Port Moresby, warga Papua harus terbang dari Bandara Sentani menuju Bali. Harganya pun bikin kepayang, bisa mencapai 15 juta rupiah. Dari Bali, barulah mendapat penerbangan langsung ke Port Moresby menggunakan maskapai Air New Guinea. Selain itu, ada pula maskapai Qantas atau Virginia Australia yang akan terbang ke Bali, tapi harus transit terlebih dahulu ke Sydney atau Melbourne. Nah, penerbangan via Bali ini dijamin tepat waktu dan kepastian keberangkatannya, tapi tidak dengan penerbangan dari Papua Nugini. Pasalnya, masyarakat Papua Nugini mengutamakan sistem kekerabatan yang sangat kental. Calon penumpang yang memiliki kenalan alias orang dalamlah yang bakal diutamakan. Menariknya, kebiasaan ini dianggap sebagai hal lumrah di negara ini. Calon penumpang pun tak akan komplain bisa terlambat terbang lantaran tiketnya tidaklah hangus. Ya, dengan kata lain, aspek transportasi terutama penerbangan di kedua wilayah ini sangat berbeda. Bila masyarakat Papua Indonesia masih bisa merasakan tiket pesawat bersubsidi, berbeda halnya dengan yang ada di Papua Nugini. Karena itulah mengapa harga tiket di negara ini begitu tinggi.